itu eksekusi pada malam hari ya. Dijual ke kampung sapinya. Selama ini uangnya berapa? Rencana uangnya mau buat apa? Kebutuhan. Kerja sehari-hari apa? Sopir, Pak. Sopir. Sebelumnya gimana awalnya? Ya, saya jam 7 mau ngasih makan udah enggak ada lagi. Terus kapan itu? Hari Kamis. Hari Kamisnya Kamis itu. Kemarin. Yang sebelum lebaran. Tanggal berapanya? Tadi sapinya hilang. Iya. Terus apa yang jenengan lakukan waktu itu? Laporan sama Pak Lurah. Laporan ke Polsek langsung. Itu kejadian di kandang atau di kandang? Enggak, kandangnya dekat rumah atau dekat. Di kebun? Ya di belakang rumah. Pak, ini kan sudah dikembalikan. Ini tanggapannya dari jenengan selaku pemiliknya? Ya, terima kasih banget. Total berapa Pak yang hilang? Dua. Iya, itu. Pak, siapa namanya? Mahmudin. Mahmudin, warga Candiareng. Candiareng. Sehingga begitu tersangka asar untuk mengambil kendaraan tadi, dilakukan penyelidikan dan interogasi, maka berhasil dikembangkan oleh tim kami dari pengakuan dan persangkutan telah melakukan pencurian tiga ekor sapi ini. Dari siapa? Dari hasil pengembangan, ini kita amankan 4 orang pelaku, ya, diantaranya yang pertama saudara Miss, umur 32 tahun, dengan alamat Desa Silokerto, Pecalungan Batang. Kemudian saudara SO, umur 31 tahun, dengan alamat Desa Candiareng, Warung Asem, Kabupaten Batang. Kemudian tadi, tersangka Asar, umur 32 tahun, Desa Silokerto, Pecalungan. Dan satu orang pelaku masih di bawah. Dari hasil pengembangan ini, dan apakah itu merupakan dari pelaku sudah ke satu kali atau sudah berapa kali ditemukan kayak gini? Ini sementara baru kami kembangkan. Hasil pengembangan yang ada, 2 TKP ya, kita amankan hari ini dan kita akan berikan atau kita serahkan kepada korban. Dijerat dengan pasal berapa? Untuk yang bersangkutan, ini kita kenakan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. 2 TKP itu di mana ujarnya? Di Warung Asem. Dua-duanya di Kecamatan Warung Asem. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.